Jadi seperti ini teman-teman ya, enaknya kerja di Arab Saudi walaupun kita nggak bisa ataupun belum bisa beli mobil seperti ini, tapi alhamdulillah sudah bisa nyobain ya. Jadi mantap banget mobil Porsche Cayenne ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita matiin dulu. Wah, saya cuci nih. Mantap jiwa ini. Kuncinya ambil dulu nih. Yes. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog saya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin. Nah, kita lihat guys, ini ada mobil Porsche. Ini harganya miliaran ya. Lihat, masya Allah, tabarakallah. Insya Allah suatu saat saya akan membeli mobil ini dengan gaji YouTube saya, jika gaji saya sudah mencapai per bulannya itu sekitar 100 juta gitu ya per bulannya, insya Allah bisa kebeli mobil ini. Dan walaupun sekarang saya belum kebeli, saya akan mencobanya mobil ini ya, bisa ngerasain seperti apa sih enaknya bawa mobil ini. Oke, lanjut. Nah, ini mobil Porsche ya, masya Allah. Ini Porsche Cayenne. Pokoknya silahkan yang mengerti dengan dunia otomotif pasti enak bawa mobil ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Kita coba guys masuk. Masya Allah, tabarakallah, wangi banget. Lihat guys, ini panoramiknya ya, masya Allah. Oke, jadi cara ngidupinnya itu di sini guys. Kita tekan pedal rem ya, pedal rem, terus kita putarkan ke kanan. Masya Allah, tabarakallah. Dan suaranya itu menggelegar ya. Nah, ini persenelangnya teman-teman ya. Ini tinggal noel aja, tek tek tek, nggak usah keras keras ya. Ini matic nih, ini buat mundur, ini netral, ini buat maju, ini buat nambah kecepatan ya, ini yang ini. Nah, ini dalam posisi rem tangan ya, rem tangannya seperti ini tombol. Oke, kita dengerin dulu knalpotnya guys. Mantap banget. Ini knalpotnya 4. Jadi kalau digeber, mantap. Mantap banget guys. Sekarang kita mundurkan. Nah, jadi mobil ini guys, kalau nutupnya nggak kencang pasti nutup sendiri nih. Lihat truk ya, mantap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nih saya mau perlihatkan ini cara ngoper mundurnya ya. Ini tinggal tekan ataupun pegang gini, tekan langsung majukan ke depan teman-teman. Nah, ini udah posisi netral ya. Satu kali lagi. Nah, ini posisi mundur teman-teman. Nah, mundur seperti ini, ada kameranya, jangan takut. Ini kamera belakang ya. Ini kamera dari atas nih teman-teman. Di samping mobil itu kelihatan ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke guys, sekarang kita mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini rem tangannya belum dibuka. Oke, sekarang saya udah buka rem tangannya. Masya Allah, tabarakallah teman-teman, mantap banget ini mobil mahal ya, mobil mewah. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman nanti saya bisa beli mobil ini dengan gaji YouTube saya ya. Yang penting kitanya harus semangat bikin videonya
keuangan dimulai dari nol, teman-teman. Oke. Oh, mantap. Oke, sekarang kita lanjut. Nih yang bawahnya ya, ini saya mau buka kacanya nih, nggak tahu juga saya nih guys. Apa mungkin nggak bisa dibuka ya? Ini nggak ada tombolnya. Kalau ini kan buat nutup nih. Benar-benar mantap teman-teman mobil. Jadi suatu saat nanti ini, kalau gaji YouTube saya sudah besar teman-teman, tidak menutup kemungkinan saya bisa membeli semua mobil apa yang saya inginkan teman-teman ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti channel YouTube saya itu berkembang dengan pesat ya teman-teman. Pokoknya minta doanya. Dan insya Allah nanti kalau channel saya udah sukses, buat kedepannya saya akan mengadakan giveaway teman-teman ya, buat teman-teman semua. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian karena saya mau kerja dulu. Pokoknya saya selalu mendoakan mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Saya Abdurrahman undur diri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. Oke teman-teman, pantesan kaca panoramiknya ini nggak bisa saya buka ya. Memang nggak bisa dibuka teman-teman, cuman
yang bawahnya aja yang bisa dibuka, kalau atasnya kacanya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Sekarang kita lihat keluar yuk. Nah, ini dia kenapa nggak bisa dibuka, karena ini kacanya itu semua atasnya itu pakai kaca ya. Ini kaca nih teman-teman, jadi nggak bisa dibuka ya. Pantesan saya cari-cari di bawah tombolnya buat buka kaca panoramik, ya nggak bisa karena ini menyatu semuanya ya. Seperti itu. Masya Allah, tabarakallah.